Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani dimanapun berada, jumpa lagi dengan channel saya, yaitu channel Kiwas Farm. Jadi buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini juga bisa berkembang dan selalu memberikan informasi dan pengalaman di bidang pertanian. Jadi teman-teman, hari ini kita mau berbagi pengalaman bahwa dalam kesempatan ini, tepatnya bulan Juni tanggal 10 tahun 2023, hari ini kita mau melakukan pemupukan pada tanaman cengkeh. Cengkeh kita di sini ada sekitar 20 pohon. Dan kali ini kita mau mencoba mengaplikasikan pupuk Pomska. Ini pupuk NPK Pomska subsidi oleh pemerintah. Jadi ini kandungannya teman-teman, ini ada nitrogen 15%, ada fosfat 10%, kalium 12%. Jadi masih tinggi nitrogennya. Jadi ini mau kita uji coba pada tanaman cengkeh, karena ada beberapa teman mengatakan bahwa pupuk ini sangat pas untuk tanaman cengkeh. Dan hari ini saya akan buktikan apakah pupuk ini memang betul-betul bagus pada tanaman cengkeh. Jadi hari ini kita uji coba memupuk tanaman cengkeh kita, dan insya Allah saya akan terus berbagi pengalaman. Mudah-mudahan bisa berbuah lebat, dan insya Allah videonya apabila nanti berbuah, kita akan bagi lagi seperti apa perkembangannya. Kalau memang pas dan cocok, karena ada beberapa teman mengatakan ini pas. Jadi kesempatan ini kita gunakan 5 kilo per pohon untuk Pomska ini, berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah mengaplikasikan. Jadi dia bilang jangan ragu, gunakan banyak, insya Allah tidak apa-apa. Dan hari ini kita mau coba. Ayo teman-teman, ikuti channel kami ini dengan cara subscribe, dan kita mau melakukan pemupukan. Sekian teman-teman, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah cara pemupukan yang kami lakukan, 5 kilo per pohon.